Oke, sekarang pemirsa, posisi kita di puncak Rengganis. Oke, kita bisa lihat di situ ada sabana, padang rumput ya, berbentuk kawah. Dan itu ada dua puncakan. Nah, yang ini adalah puncak kedua ya. Oh, silau ada matahari. Nah, yang ada silau itu puncak pertama. Kita bisa lihat ada tebing di sini, sangat curam sekali. Kayaknya bagus untuk pengganti di Citata. Oke, ini sekeliling kita ke arah utara. Kita sayang sekali nggak bisa lihat apa-apa, soalnya udah sore nih. Waktu menunjukkan pukul 5 lewat 10. Nah, ini keliling kompleks. Nah, di situ kayaknya ada tempat, entah tempat air atau tempat menumbuk beras. Nah, ini adalah puncak Rengganis. Wah, ada siluet. Oke, see you. Jalan di pohon karena trek kita tertutup pohon. Ini tumbang lumayan besar sekali, panjang juga ternyata. Harus jaga keseimbangan. Kalau bawaan cukup berat ya lumayan repot juga. Habis juga. Halah. Aduh, nyangkut rupanya. Ada yang nyangkut tuh. Oh, lihat tuh di atas tuh tebing-tebingnya. Ada matahari. Silau. Duh. Puncakan Argopuro. Puncaknya nggak kelihatan. Puncak bohong. Oke. Saat ini kita sudah sampai Cikasur. Di sana ada bekas landasan, terlihat kan? Sangat luas juga tuh. Cikasur, teman-teman. Di mana nih? Itu kota tanah shelternya. Cikasur. Kita telah sampai di Cikasur. Di sini sepertinya rawan kebakaran.
Masih padang rumput. Banyak sekali sih padang rumput. Come on. Tampaknya kabut sudah mulai turun. Ini kita berada di BDR. BDR 38. Kabut sudah turun. Saat ini kita sudah berada di BDR 28. Perjalanan masih panjang, tapi jalan landai. Bisa dilihat di sini jalurnya. Satu motor bisa masuk. Mari kita. Ngebul, Bo, ngebul. Panjang jalannya.